kita ada di parkiran Alfamart, Taman Alpa Indah. Itu McD, itu Giant, depan Alpa Indah. Oke, okay, guys, check it out. Stay watching my premiere. Terima kasih untuk semuanya, sukses untuk semuanya. Salam sehat untuk semuanya. Tetap semangat, intinya terus berkarya, upload terus, jangan pernah malas. Alfamart ada. Ada, tapi kan beli sama paket. Berapa? 59.000. Berapa paket jadi? 10 DP. 10 DP murah nggak? Nggak. Lumayan juga sih udah. Ya lumayan juga. Ini belum beres-beres ya, Bang ya.
Macet guys, macet itu belajar sabar ya kan. Sabar, kalau nggak sabar, mantap. Bonusnya ada. Kalau beli di situ berapa? 50.000. 10 GB juga sih. Paling 15. Paling 15 GB, beda dikit. Tadi sih dia bilang 15 GB, tapi pas di print out-nya 10 GB tulisannya. Oh. Dari YouTube bilang. Bebas gitu. Apa beli bentar? Beli apa, kartu apa? XL. Oke, enggak apa-apa. Oh, jadi di Alpa itu dia jual perdana, cuma kita harus ngisi. Iya. Jadi perdana kartunya doang 1.000. Kartunya 1.000. Oh iya benar. Thank you.
darurat dikasih lampu kedip-kedip gitu. Kalau lampu satu aja ada mobil derek, pasti di derek itu. Kalau kedip gitu darurat. Aku pernah kan darurat, darurat apa ini mau nyetor. Mau minggir. Nyetornya di ginian. Mom nyetor. Apa tanggung? Nah, aku kedip dua, langsung Pak dalam sepersekian satu menit kali. Atau menit turun, kalau 2 menit langsung datang derek sama motor pala angin. Untungnya kedip-kedip, kalau enggak dikedip enggak boleh itu. Maaf, maaf, Pak. Oh, iya, motor kan selalu ada motor pengawalnya. Belakangnya mobil. Mobil dereknya belakangnya. Biasanya motor bagian malangin. Iya, tapi kok dia masih rezeki sih? Kenapa dia maklumin aku ya? Aku dimaklumin karena si lampunya kedip dua, kata temen. Kalau lampu kedip dua katanya aman katanya. Darurat. Daripada saya di sini blebernya kan. Bang. Yang anehnya cepet banget. Bingungnya gitu. Kayaknya jadi kayak dia kayak ada di belakang kita. Tapi kalau giliran kita minggir enggak ada mobil lewat kan, derek. Tapi ketika pas kita baru berhenti, dia ada loh. Jadi kayak ada CCTV-nya di setiap pojokan. Sungguh ku merasa desa. Si Pur kesian nih, Mam ya. Oh, kan Pur ada dada kambuh, Mam. Tahu, Mam? Iya, terus kemarin pakai ini tampangnya dicemong-cemongin kayak Rambo. Iya, lewat mobil aku serem. Waduh, stres lagi nih. Kenapa stres lagi ya? Oh, sembuh kamu. Oh, Jumat Berbagi noh, Mom. Nanti kita begitu tuh, Mom. Ayah banyak duit, Jumat Berbagi noh. Kayak teman ayah gitu tuh. Tiap Jumat muter-muter. Mabaka. Kalau bagi makanan, banyak begitu, Mom. Tiap Jumat ada yang di masjid, ada yang muter-muter di jalanan tuh pada kantor aku itu tiap Jumat. Iya, itu siapa yang ngadain kantor? Pengelola gedung. Berarti muslim dong. Oh, kalau gitu jadi tiap Jumat. Iya. Ada gereja juga. Oh, pasti ramai terus. Jadi memang iya, karena kan kalau Jumat itu kan berawal dari di Mekah, Mam. Kalau di Mekah kata orang di Mekah Madinah kalau Jumat ya, pokoknya kalau pulang Jumat pada partisi pada makan-makan. Udah disiapkan makanan gratis oleh para pengusaha di sana. Makanya di Indonesia udah mulain juga banyak. Kan setiap Jumat banyak makanan sekarang. Dikasih makanan. Kasih apa aja tiap Jumat. Jadi memang itu namanya Jumat Barokah. Semua orang akan dikasih terus. Namanya Jumat Barokah. Jadi untuk teman-teman yang banyak rezekinya, nanti kita Jumat Barokah ya, teman-teman semua. Tiap Jumat jadi banyak beramal dan bersedekah ya, buat keluarga beramal dan bersedekah. Iya, tapi temen aku yang gajian itu temen aku yang dicobanya katanya buat dokumentasi. Nggak boleh, itu namanya ria. Iya kan ada komplain juga, itu mau ini buat dokumentasi, gitu. Buat ngisi uploadan. Tiap bulan dia selalu berbagi, karena kebanyakan duitnya banyak, alhamdulillah teman ayah Robi banyak duitnya dia sekarang. Berbagi terus dia tiap gajian. Sehat-sehat terus semuanya. Kita udah sampai mata hijau. Nanti kita close pas lampu merah rumah sakit. Nah ini nanti judulnya perjalanan dari Joglo rumah ke rumah sakit pernikahan permata hijau. Kurang lebih 20 menitan juga. Karena emang hari ini macet banget. Ya guys, ini kita akan close di sini nih. Medika permata hijau. Ada Baswe juga yang terhubung ke Bak Bulus, Tamrin, Kledres, mana ini guys. Ini dia gedungnya, tuh. Ini dia Medika Permata Hijau, rumah sakit
Alhamdulillah sehat terus. Dulu kakak Ratu pernah dirawat waktu kecil. Ini guys, nah itu dia medical mata hijau. Oke, tetap semangat, sehat selalu, jauh-jauh dari sakit, banyak-banyak rezekinya. Salam sehat untuk semuanya. Bang Romi melaporkan dari jalanan Jakarta Barat, Permata Hijau, Jalan Panjang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia pintu exitnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.